Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Patrick Juliana. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, like, dan komen di channelku. Oke, langsung aja ya teman-teman, sesuai judulnya saya akan langsung jelaskan gimana perasaan saya, feeling saya, reaksi saya setelah vaksin kayak gitu. Jadi di hari ini kan sudah hari ketiga ya gitu. Jadi saya di tangan itu udah nggak terasa udah nggak terasa pegal-pegal kayak gitu. Biasanya kan kalau habis disuntik pegal-pegal kayak gitu kan. Nah ini saya itu udah nggak ngerasain apa-apa, kayak udah nggak disuntik kayak gitu. Nggak ada kayak rasa suntik kayak gimana gitu. Nah saya itu suntiknya yang BioNTech ya, atau BioNTech yang dari Jerman kayak gitu. Terus kemarin di sana di hospital Santo Paul di KOSWB, saya tempat vaksinnya itu, di sana kita kasihin buku ini, terus lalu ada surat-suratnya juga di dalamnya gitu, nama kita dan nomor Hongkong ID-nya kayak gitu, seperti itu. Nanti di sana tertera kita mau ngambil vaksin yang apa kayak gitu, nanti udah tertera semua kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman, karena mungkin kemarin juga dengarlah beritanya itu tentang vaksin yang BioNTech itu sampai bulan 8 aja, jadi bulan Agustus kayak gitu, seperti itu. Nah setelah bulan 8 BioNTech itu, vaksin BioNTech itu udah nggak dikeluarin lagi gitu. Jadi semuanya nanti dosisnya yang dari Cina kayak gitu udah diganti lagi, tapi semua dari Cina kayak gitu. Itu karena apa saya tahu, kasih tahu kayak gini, karena bosnya saya itu juga ngasih tahu saya gitu. Karena mungkin teman-teman yang mau pengen vaksin BioNTech itu segera gitu, jadi sebelum bulan Agustus kayak gitu. Dan karena setelah itu after Agustus udah nggak dikeluarin lagi kayak gitu. Jadi mumpung lah kalau yang pengen aja, yang mau aja kayak gitu, mau vaksin aja kayak gitu, jadi mending sebelum Agustus kita vaksin. Hari kedua itu saya ngerasain cuma pegal juga sih gitu di badan kayak gitu, cuma pegal aja, nggak ada pusing-pusingnya, nggak ada rasa ngantuknya kayak gitu. Itu efek dari BioNTech kayak gitu. Itu kalau saya ya, bagi saya ya, kalau yang lain ya aku nggak tahu reaksinya seperti apa setelah vaksinnya kayak gitu. Jadi kalau pengalaman saya ya, yang saya rasain ya itu gitu. Jadi pertama malamnya aja habis mandi kayak gitu, baru kayak kerasa kram dikit aja di tangan, tapi yang pegel aja di pegel gitu, yang tangan sebelah kiri kan saya yang disuntik kayak ini gitu. Terus hari keduanya saya olahraga, banyakin gerak kayak gitu. Yang penting sebelum vaksin dan sesudah vaksin itu teman-teman harus perbanyak minum kayak gitu. Jadi lebih berjalan dengan baiknya kayak gitu di tubuh kita, vaksinnya itu, dosisnya kayak gitu. Hai teman-teman semua, hari ini hari kedua setelah aku vaksin BioNTech atau BioNTech ya. Jadi itu aku ngerasa setelah kemarin habis disuntik nggak kerasa apa-apa sih jarumnya kayak gitu, cuman setelah malam itu agak sedikit pegal ya, yang tangan yang habis disuntik kayak gitu. Terus paginya udah nggak terlalu sih, cuman saya pakai buat olahraga kayak gitu. Ini hari kedua saya mulai berolahraga, terus agak minumnya dibanyakin itu setelah vaksin. Setiap hari aku turun ke bawah loh di sini untuk olahraga sebentar, doing exercise after vaksinnya. Itu katanya jangan lupa banyak minum air. Ini baru hari kedua, hari ketiganya besok baru saya share lagi. Nggak terasa apa-apa sih.
lanjut yang sebelah kiri gitu. Jadi buat sedikit gerak-gerak agak terasa apa pegel dikit gitu loh kalau habis di sini. Oke teman-teman, itu aja sharing vaksin BioNTech dari saya gitu. Buat kalian yang mau vaksin BioNTech segera aja. Itu untuk yang mau aja ya. Thank you for watching my video.